Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wal rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata baitikum wa ati'ullaha wa rasulahu. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu al-'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-Nya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nama benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Zulfa yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Nah, dari ayat suci tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb-Mu lah mereka bertawakal. Semoga kita semua adalah orang-orang yang selalu menjaga Al-Qur'an dan selalu mengamalkan isi Al-Qur'an di dalamnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Direktur. Kepadanya saya persilahkan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah ya Rabbi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang ke-12, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insyaallah kita masih bisa melaksanakan tarhib Ramadan yang insyaallah sebentar lagi nanti akan kita laksanakan. Salawat dan salam sudah selayaknya dan semestinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tercurah dan terlimpahkan pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, umatnya, yang insya Allah termasuk kita di dalam. Para yang terhormat, mungkin ini secara kelembagaan kami mengucapkan kepada tim panitia yang telah mengupayakan dengan segala daya dan upayanya hingga hari ini pelaksanaan tarawih Ramadan bisa terlaksana dengan baik. Dan segenap jajaran karyawan dari Yayasan Harapan Rabbani yang membantu terlaksananya program ini, dan khususan kepada ustazah yang hari ini, ustazah para wanita yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya untuk berbagi pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan kehadirannya ustazah para wanita yang hadir bersama dengan anak-anak dan seluruh karyawan dan juga para donatur yang sudah hadir pada acara tarawih Ramadan ini. Insya Allah, mungkin ini mengingatkan bagi kita, bagi seorang muslim sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat luar biasa. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Ini bulan pembuktian kita, bulan pembuktian amal kita. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melaksanakan siam Ramadan. Untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu adalah pelaksanaan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau iman saja, tanpa ada perwujudan keimanan, yaitu keimanan yang perlu dipertanyakan. Banyak juga panggilan-panggilan Allah terhadap bentuk keimanan. Seperti ya hayyuhalladzina amanu, aqimu sholah, wa atu zakah, dan sebagainya. Nah, itu bentuk apa namanya? Bentuk aplikasi dari keimanan kita. Jadi kalau hari ini kita menyatakan diri kita orang yang beriman, lantas tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari keimanan kita, maka keimanan kita ini adalah bagaikan debu yang terbang. Apalagi bulan yang mulia ini adalah Syahrul Ramadan, ini adalah diturunkannya Quran. Anzalal Quran. Diturunkanlah Quran. Untuk apa? Untuk petunjuk bagi kita. Hudalinnas. Jadi Quran itu adalah hudalinnas. Petunjuk bagi manusia. Hingga kita, kalau kita berpegangan kepada Quran dan kepada hadis yang telah diturunkan oleh Rasulullah melalui Malaikat Jibril, dan hari ini sampai kepada kita risalahnya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Dan secara pribadi kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada ustazah para wanita. Sudah hadir belum ya? Belum, Bapak. Ustazah wanita belum hadir. Sambil nunggu barangkali ya. Sambil nunggu ustazah para wanita. Yang mungkin ini secara spesifik judulnya adalah istiqomah. Sepuluh yang kedua, kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. 10 hari yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa kita lewatkan 10 hari yang kedua ini? Biasanya setiap manusia itu memiliki sifat keinginan yang keinginannya itu tidak berdasar kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
Sehingga apa? Pas awal-awal Ramadan mah pembuktian kita, pembuktian keimanan mah iya gitu ya. Tapi nanti akan diuji pada 10 hari yang kedua dan 10 hari yang terakhir. Sebagaimana bentuk keimanan kita kepada Allah. Ya mudah-mudahan anak-anakku semua, para karyawan di Yayasan Harapan Rabbani, kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Hingga akhir nanti, hingga nanti kita mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan ini. Dengan sebutan, apa kira-kira ini sebutannya? Oleh Allah yang memenangkan puasa ini. Ada yang tahu anak-anakku nih, Teh Julpa apa sebutannya? Pemenangnya di akhir Ramadan. Ini Teh Julpa, ini adalah anak kre satu ya. Ini sudah yatim piatu. Ayahandanya sudah tidak ada, ibundanya juga sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan ayahanda dan ibundanya diterima amal dan ibadahnya, anakku ya, Teh Zulfa ya. Semangat Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mendapatkan amalan yang terbaik. Sambil nunggu ini sudah hadir, kira-kira ini Ustazah Wanita belum ya? Belum Bapak. Belum. Kalau belum, oke. Mungkin sambil nunggu. Kenapa? Ini pembuktian iman. Sering Allah menyebutkan. Dan pembuktian iman itu adalah ujung-ujungnya adalah takwa. Jadi kalau orang yang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi tidak ada pembuktian di dalam keimanannya. Maka perlu dipertanyakan imannya. Apakah imannya itu karena Allah atau imannya karena makhluk? Apa karena makhluk? Contoh misalkan kalau anak-anak ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, karena hanya ingin dilihat baik oleh bapak dan ibu asramanya, misalkan begitu. Nah itu bukan karena Allah. Jadi bentuk keimanannya itu, bukti keimanannya belum sepenuhnya karena Allah. Maka bentuk keimanan sepenuhnya karena Allah ini akan diuji oleh Allah. Kalau kita bulan Ramadan, ujiannya adalah di minggu kedua dan minggu ketiga. Tetap istiqomah enggak kita terhadap pembuktian keimanan kita pada Allah. Karena berapa banyak yang hari ini yang mengaku beriman, tapi enggan apa membuktikan keimanannya. Bahkan enggak mau membuktikan keimanannya. Bahkan yang lebih parah lagi, penentangan terhadap pembuktian keimanan. Yang enggak mau sholat, enggak mau puasa, dan yang enggak mau zakat, itu adalah kan bukti keimanan. Banyak sekali hari ini yang sering kita jumpai, bukti keimanan itu telah diingkari. Baik sadar maupun enggak sadar. Itu dengan sadar maupun itu ya, tidak sadar. Mudah-mudahan kita di sini karena kita adalah satu keluarga besar yang berada di Yayasan Harapan Rabbani ini, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan supaya kita apa nanti semuanya diselamatkan oleh Allah, masuk kepada surganya Allah bersama-sama. Yang selanjutnya, kenapa kita kalau kita sudah berusaha untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita lihat ya ayat Allah lagi di dalam suratul Al-Imran itu. Qulillahu malikal mulki man tasya. Masya Allah. Coba kita bayangkan. Kita kan gini kan, kalau baca Quran tuh yang baca Quran. Kita sama, baik itu dalam ilmu ilmu apapun itu. Ini Ustadz sudah datang belum Ustazah? Ustazah belum? Pukul 15.45. Oh, pukul 15.45. Jadi saya masih punya berapa waktu nih? Sampai 15.
Nanti di dada-dada gitu ya kalau waktunya sudah ini. Nanti bisa sambil sharing aja, Bapak. Ya, kita sharing aja. Ah, begini. Sebetulnya Allah sangat luar biasa menurunkan Quran kepada kita untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita istiqomah dengannya. Coba di dalam Quran itu Allah perintahkan pertama kali kita untuk mengerti Quran itu adalah ikra. Baca. Ikra aja, ikra baca. Apapun ilmu apapun yang pertama adalah ikra. Baca dulu, enggak kita ngerti maksudnya, enggak ngerti maksudnya baca. Bacanya benar enggak, yang penting baca dulu. Kita baca dulu. Mau suka enggak suka, baca aja dulu. Jadi metode yang pertama, kalau kita ingin mengerti tentang ilmu, paham tentang Quran, ya kita pertama adalah ikra. Baca dulu. Entah itu bacaannya benar, tajwidnya sesuai dengan tajwidnya benar, makruh hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, itu kita baca dulu. Lantas setelah baca kita tingkatkan. Setelah baca kita tingkat. Nah, kira-kira nih kalau setelah ikra tingkatnya nih. Ada nih. Ada siapa aja yang hadir di sini nih ya? Supaya enggak ini ya. Setelah kita baca ya, ikra, setelah kita ikra kita tahu Quran. Metodenya yang pertama adalah ikra. Yang kedua apa selanjutnya nih? Nah, selanjutnya adalah tilawah. Nah, ini beda. Kenapa, apa bedanya ikra dengan tilawah? Kalau ikra sekedar baca, entah bacaannya benar, bacaannya enggak benar, yang penting baca dulu. Yang penting baca. Nah, ini kalau tilawah sudah pada tahap selanjutnya. Mungkin nanti akan dijelaskan ya oleh Ustazah Konita ya, para Konita. Yang selanjutnya apa? Tilawah. Tilawah ini kita tidak hanya sekedar membaca, tapi ada memahami kandungan dari apa yang kita baca. Sifatul hurufnya kita pahami, makhrujul hurufnya kita pahami, tajwidnya kita benarkan. Insya Allah. Artinya juga akan kita pahami. Secara tidak langsung nanti artinya juga akan kita paham. Kan Quran sumber hukum. Quran itu adalah sumber hukum. Kalau kita cuma baca aja nggak ngerti artinya kan sama. Makanya apa? Harus kita pahami. Lanjut. Setelah tilawah, nah ini. Yang paling tinggi. Di dalam Quran itu aja bahasa di dalam surat At-Taubah itu ya. Orang yang sudah membaca Quran, sudah tilawatul Quran, maka selanjutnya adalah orang yang bisa menjaga Quran. Apa yang dimaksud dengan menjaga Quran? Apakah Quran kita jaga-jaga, kita bawa kemana-mana gitu ya? Suatu masa di zaman Rasulullah, Sayyidina Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, akhlaknya Rasul itu seperti apa?" Sayyidina Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah itu adalah bagaikan Quran yang terjaga. Nah itu. Kita tahu tapi Quran itu berada pada diri kita. Quran ada pada diri kita. Kenapa Quran ada diri kita? Karena kita hud. Dijadikan Quran sebagai hudan. Berapa banyak yang hari ini orang paham Quran, baca Quran ya, dari awal sampai akhir, sudah bacanya iya, tilawahnya iya. Kalau orang yang tilawah itu pasti dia paham makhrujul hurufnya, paham sifatul huruf, tajwidnya, tidak akan
apa namanya, terlupakan. Tidak salah, salah-salah dikit-dikit lah ya gitu. Tidak salah, tidak terlupakan. Tapi apa? Seling yang terakhir. Yang terakhir itu tidak ada dirinya di Quran itu. Banyak sekali yang mengaku dirinya Muslim, Muslim, tetapi implementasi dari tingkah laku kemuslimannya belum nampak sama sekali. Ngaku Muslim, tapi implementasi kehidupannya belum nampak kalau dirinya adalah seorang Muslim. Karena Quran mungkin hanya sekedar dibaca saja, ikro saja. Jadi Quran hanya sekedar ikro, baca saja. Nggak paham tuh artinya Quran apa. Padahal Quran itu luar biasa. Sepertiga dari isi Quran itu adalah fi qasasihim. Untuk apa? Untuk menebalkan keimanan kita. Jadi sepertiga Quran itu kandungannya adalah fi qasasihim. Kisah, bukan cerita lah ya. Tapi fi qasasihim. Untuk apa? Menebalkan keimanan. Tanda-tandanya kalau yang beriman itu kan tadi dibacakan oleh Ananda Zulfa ya. Zaddatu imana ma'a imanihim. Jadi tanda-tanda orang beriman itu tak kala dibacakan Quran bergetar hatinya. Kalau anak-anak sekarang kan milenial enggak, bukan dibacakan Quran bergetar. Kalau lihat TikTok baru bergetar hatinya. Mudah-mudahan anak-anak kami-kami yang di gereja ini ya, sementara ini mah terhindar, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan terhindar dari sosial media yang kurang tepat guna. Kan kita nggak bisa menghindari sosial media. Yang bisa hindari adalah kurang tepat guna. Nah itu, ini sudah host, sudah ini. Sudah datang Teh Farakorita. Udah datang ustazahnya? Sudah. Ini suara saya kedengeran gak ya? Kedengeran Bapak. Selamat datang kepada Teh Farakorita. Oh, kedengeran sekolah fire ya. Barangkali gak kedengeran. Ustazah Konita, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Jazakallah khair atas kehadirannya. Wa jazakumullah khair. Mungkin dari ana sekian ya, nanti dilanjut oleh Ustazah Farah Konita yang telah hadir bersama kami di virtual ini. Mudah-mudahan ini walaupun lewat virtual, ini adalah ajang silaturahim kita. Mudah-mudahan nanti kalau masa pandemi ini sudah berakhir, kita bisa mengajak Ustazah Farah Konita untuk bertatap muka ya. Kami butuh ilmunya ini untuk anak-anak kami yang ada di Yayasan Harapan Rabbani maupun para pemirsa, para agnia yang hari ini butuh siraman kalbu. Jazakallah khair, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya bahwa kita harus selalu menjaga Al-Quran gitu. Selanjutnya itu pemateri oleh Teh Farah Konita, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan barakallahu fikum atas kelahiran bukunya Hidup Satu Kali Lagi. Terima kasih Teh Farah Konita yang telah memberikan banyak motivasinya melalui sebuah buku dan podcast Cinta Lewat Cerita, yaitu tentang hujani hati kita dengan cahaya kelak ia bisa hidup satu kali lagi. Masya Allah ya Teh. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman yang bisa on cam, bisa dinyalakan kameranya. Yang terhubung terhalang dengan sinyal, bisa dimatiin. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Teh Winnie.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa bertemu sama teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang luar biasa, nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat paling krusial, nikmat keimanan yang hari ini masih Allah berikan sama kita. Nikmat yang kata Allah, kalau kita lihat di surat Ali Imran ayat 91, kalaulah nanti kita meminta nikmat iman di hari akhir kelak, maka kata Allah, kalau kamu mau beli pakai emas sepenuh bumi, bahkan lebih besar dari itu, maka kita tidak akan pernah bisa membelinya. Gitu. Maka Masya Allah, hari ini ketika Allah masih mengizinkan kita menggenggam nikmat keimanan di dalam hati kita, itu adalah nikmat yang tidak terhingga yang hari ini kita miliki. Gitu. Kemudian nikmat Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, gitu, sudah 11 hari berlalu, semoga ada banyak kebaikan, ada banyak pahala, ada banyak perbaikan, ada banyak ampunan yang bisa kita dapatkan. Nikmat kita bisa beribadah, bisa tilawah Al-Quran, bisa tarawih, bisa sedekah, nikmat bisa berkumpul sama orang-orang soleh, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tidak terhingga. Itu semua tidak lain dan tidak bukan, hanya karena atas kasih sayang Allah. Jadi kalaulah bukan karena kasih sayang Allah sama kita, maka kita nggak mungkin bisa berbuat baik. Kita nggak mungkin bisa beribadah, bisa bertemu sama bulan Ramadan. Maka ini adalah kasih sayang Allah yang sangat besar. Kasih sayang Allah yang sangat nyata sama kita. Cuma kadang kita sebagai manusia itu tidak pandai bersyukur. Sehingga kita banyak menyia-nyiakan. Gitu, mungkin di Ramadan ini ya kita sama-sama evaluasi. Mungkin ada waktu yang sering terlalaikan. Mungkin ada aktivitas-aktivitas yang membuat kita jauh dari Al-Quran dan seterusnya. Gitu. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga rasa cinta kita sama Rasulullah hari ini, rasa cinta kita sama para sahabat-sahabatnya dan para orang soleh, itulah yang akan bisa menyampaikan kita kelak nanti dipertemukan kembali sama Rasulullah. Dibangkitkan, dibersamakan lagi sama Rasulullah dan orang-orang soleh. Karena hanya dengan salah satunya, dengan rasa cinta, itu modal kita untuk bisa nanti dibersamakan. Gitu. Nah, insya Allah teman-teman, hari ini kita bakalan sharing-sharing tentang Wonderful Ramadan with Quran. Sebelumnya izin untuk share screen dulu. Oke, ini Wonderful Ramadan with Quran. Masya Allah, ini ada judul yang luar biasa menarik, Wonderful Ramadan. Ramadan yang sangat luar biasa. Dan memang seperti itulah hakikatnya Ramadan. Gitu. Kenapa dengan Al-Quran? Karena memang Ramadan dan Al-Quran itu sudah Allah gandengkan ya. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah itu menggandengkan Ramadan dan Al-Quran dalam satu ayat. Gitu. Maka ini adalah kesempatan kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan, untuk bisa membuat Ramadan kita jadi Ramadan yang tidak pernah kita sesali. Gitu. Jadi Ramadan yang mungkin akan menyelamatkan kita nanti di akhirat dengan Al-Quran. Gitu. Gimana cara membuat Ramadan kita jadi wonderful? Nah, kita bahas di pertemuan hari ini. Gitu. Pertama, ini dulu ya. Masya Allah. Karena kita tadi ngomongin Al-Quran, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Gitu. Maka, salah satu hadirnya Ramadan, salah satu hadirnya malam Lailatul Qadar adalah untuk memperingati turunnya Al-Quran. Gitu. Maknanya adalah untuk memperingati manusia agar bisa kembali lagi kepada Al-Quran. Gitu. Mungkin kita di 11 bulan sebelumnya itu jauh sama Al-Quran, atau tadi seperti yang disampaikan sama Ustadz, bahwa kita mungkin baru hanya sebatas membaca, tapi kita belum sampai ke memahami, belum sampai mempelajari, menghafal, atau mengulang-ulangnya. Gitu. Maka pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama, di dalam hati kita masing-masing adalah gimana sih hubungan kita dengan Al-Quran saat ini. Gitu. Kenapa? Karena salah satu indikator bagaimana baik atau buruknya hubungan kita dengan Allah adalah dengan melihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran saat ini. Gitu. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka insya Allah, kalau hubungan kita dengan Al-Quran itu baik, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah juga baik. Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Gitu. Perkataan-perkataannya Allah. Gitu. Jadi
sebuah hal yang sangat luar biasa, sebuah hal yang sangat menakjubkan, gitu. Maka ketika hari ini di dalam hati kita, kita masih menganggap Al-Quran ini adalah sesuatu hal yang biasa, gitu ya, sering dilupakan, sering dilalaikan, gitu. Maka jangan-jangan seperti itu jugalah perhatian kita kepada Allah, gitu. Hubungan kita kira-kira hari ini udah sampai mana, gitu? Apakah udah sampai rajin membacanya, gitu? Atau jangan-jangan ngebaca juga masih belang bentong, gitu? Ataukah udah next level, gitu ya, udah membaca kemudian ditadaburi, oke, selain dibaca dipahami juga ini apa ya yang tadi kita baca. Jadi, apalagi kalau buat teman-teman yang belum bisa bahasa Arab, gitu, maka harus baca artinya kemudian ditadaburi, harus dicari tahu kira-kira apa nasihat yang pengen Allah berikan sama kita hari ini. Gitu. Atau ada yang bilang taujih Rabbani ya. Jadi taujih, nasihat yang langsung diberikan sama Allah itu adalah kalau kita mentadaburi Al-Quran. Gitu. Kemudian kita mempelajari, mengamalkan, dan menghafal. Nah ini adalah bentuk-bentuk interaksi dengan Al-Quran yang tadi akhirnya sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi Masya Allah kalau misalnya udah sampai tahap menghafal, ketika kita menghafal Al-Quran berarti kan kita membaca satu halaman misalnya ratusan kali sampai benar-benar hafal. Nah itu kan akhirnya sangat meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Gitu, bayangkan kalau misalnya kita interaksinya hanya membaca satu bulan satu kali khatam. Gitu, berarti kan dalam satu halaman itu cuma terbaca satu kali. Tapi kalau menghafal itu bisa sampai ratusan kali. Jadi kita bisa semakin memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apalagi kalau sampai bisa mengamalkan, wah itu lebih luar biasa lagi. Itu karena kalau udah sampai tingkat mengamalkan, berarti kita langsung merasakan kebenaran, langsung merasakan mukjizat Al-Quran di dalam hati kita sendiri. Kenapa? Karena kita udah langsung nyobain gitu apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu, ini bermacam-macam interaksi Al-Quran. Tinggal kita mengevaluasi kira-kira hari ini udah sampai sejauh mana nih interaksi kita dengan Al-Quran, gitu ya. Nah ini yang pertama kali harus kita pahami dulu saat kita jatuh cinta dengan Al-Quran, saat kita sudah punya kedekatan dengan Al-Quran, gitu ya? Saat kita sudah bisa menikmati Al-Quran, karena apa ya, bukan perkara yang mudah buat kita untuk bisa menikmati apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya? Seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab yang ketika membaca Al-Quran itu sampai berlinangan air mata gitu. Bahkan Umar bin Khattab ketika sholat pernah sampai pingsan karena saking ketakutan dengan ayat Al-Quran yang dibaca, karena waktu itu ayatnya tentang siksanya Allah gitu. Atau Abu Bakar yang di dalam sirah dikisahkan sampai memiliki jejak air mata di pipinya saking setiap membaca Al-Quran itu selalu menangis. Apakah di dalam sholat, apakah ketika di luar sholat, dan seterusnya. Ini membuktikan tadi, mereka sudah punya rasa jatuh cinta dengan Al-Quran. Gitu, jadi, menurutku, orang yang bisa jatuh cinta dengan Al-Quran, orang yang tadi bisa benar-benar menikmati Al-Quran dalam setiap bacaannya, dalam setiap sholatnya adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah yang sangat luar biasa. Gitu, kenapa? Karena orang yang tadi bisa menikmati, itu pasti dia udah paham dulu. Udah paham, udah sering berinteraksi sama Al-Quran sehingga bisa menikmati. Butuh derajat tertentu gitu ya, butuh tapak-tapak hidayah yang tinggi gitu sampai akhirnya kita bisa punya level jatuh cinta dengan Al-Quran. Gitu nih, saat kita jatuh cinta dengan Al-Quran, ini salah satu contoh ya, bagaimana orang yang jatuh cinta dengan Al-Quran, Said Qutb, seorang penulis tafsir Al-Quran, ini dalam kutipan di pembukaannya adalah bagaimana pandangan dia melihat dunia ketika Al-Quran itu sudah ada dalam hatinya. Beliau bilang kayak gini, hidup bersama Al-Quran membuat diriku melihat dari tempat yang tinggi sebuah kehidupan jahiliyah yang sedang bergejolak di atas bumi. Aku lihat manusia bagaikan anak-anak dalam perhatiannya terhadap kehidupan ini, cara berpikirnya dan persepsi kehidupannya. Mengapa manusia harus memilih cara hidup seperti ini? Mengapa mereka memilih hidup dalam lumpur yang kotor dan enggan mendengar panggilan yang mulia, yaitu panggilan yang menjadikan usia manusia lebih berkualitas, berkah, dan bersih. Jadi Masya Allah ya, kalau kita lihat, bagaimana kita ngelihat perspektif hatinya beliau itu, udah ada di ketinggian, sehingga ketika ngelihat dunia, kenapa yang kayak gini aja diperebutkan? Kenapa sih
ketika dia melihat gelombang liberalisme gitu yang orang-orang berbondong-bondong menjauhi dari agama, beliau justru menganggap kenapa mereka justru memilih hidup dalam lumpur yang kotor dibanding mendengarkan panggilan yang mulia yang membuat usia kita lebih berkualitas dan bersih. Gitu, ini akan membedakan ya kedekatan kita dengan Al-Quran dan bagaimana cara kita memandang dunia. Gitu, kita bahas keutamaannya sedikit. Ketika kita jatuh cinta sama Al-Quran, ketika kita bisa dekat sama Al-Quran, maka pertama itu adalah penghormatan paling tinggi untuk manusia. Gitu. Apapun yang berdekatan, apapun yang berkaitan sama Al-Quran, maka dia akan jadi sesuatu yang terbaik. Gitu ya, bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Malam di mana Al-Quran diturunkan menjadi malam yang paling baik. Gitu. Bahkan malam yang bernilai lebih dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Rasul yang menjadi pemimpin di antara ratusan ribu nabi dan rasul, itu rasul yang menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat yang paling luar biasa. Malaikat yang jadi pemimpin di antara para malaikat juga adalah malaikat yang menjadi penyambung risalah Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Itu maka semua yang berkaitan sama Al-Quran tuh bakalan jadi luar biasa. Itu begitu juga dengan kita sebagai umatnya Rasulullah. Ketika kita mau untuk dekat sama Al-Quran, ketika kita mau untuk mempelajari Al-Quran, bahkan sampai mengamalkannya, maka kita akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan itu janjinya Allah. Ketika kita dekat sama Al-Quran, maka kita bakal jadi orang yang berani. Kita bakal jadi orang yang termotivasi melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita bakal punya visi yang sangat jauh, yang sangat panjang. Visi kita nggak cuma gimana caranya biar bisa kaya, gimana caranya biar punya rumah yang bagus, enggak. Tapi visi kita adalah gimana caranya biar kita bisa sampai surga. Gitu ya, kebaikan apa yang harus kita lakukan, amalan apa yang harus kita perbuat, itu adalah penghormatan paling tinggi untuk manusia. Kenapa? Karena tadi akhirnya kita jadi tidak mencintai hal-hal yang rendah, tapi kita levelnya mencintai hal-hal yang tinggi, melakukan hal-hal yang luar biasa. Terus Al-Quran juga adalah nikmat paling besar buat manusia, nikmat paling besar buat kita. Jadi kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, Allamal Quran. Dari sekian banyak nikmat yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman, nikmat pertama yang Allah sebutkan itu nikmat Al-Quran. Karena tadi ini tuh nikmat yang akhirnya bisa membuat manusia seakan-akan mendapatkan cahaya yang luar biasa terang benderang buat kehidupannya. Gitu, sebaliknya kalau manusia yang tidak mendapatkan nikmat Al-Quran, gitu, maka dia mudah sekali untuk hilang, buat kesasar, gitu ya, merasakan seakan-akan berjalan dalam kegelapan. Terus juga Allah janjikan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membersamai Al-Quran, maka para malaikat akan berkerumun. Gitu, para malaikat akan datang, dan malaikat itu kalau datang ya, kalau berkerumun itu nggak cuma diem doang, gitu, nggak cuma diem dengerin, nggak, tapi malaikat itu pasti akan selalu aktif, gitu, aktif untuk mendoakan, aktif untuk memohonkan ampun, gitu, bahkan aktif untuk menjaga dari depan, menjaga dari belakang. Itu luar biasa ketika kita deket sama Al-Quran, gitu. Terus satu huruf satu kebaikan, jadi Al-Quran itu adalah ibadah yang pahalanya itu per huruf, gitu. Bayangkan ada banyak sekali kebaikan ketika kita dekat sama Al-Quran. Terus Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari akhir. Ketika mungkin hari ini kita merasa dosanya banyak banget atau amalan-amalan kita rasanya tidak cukup untuk membawa kita ke surga, maka semoga kedekatan kita dengan Al-Quran nantinya yang akan bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Terus Al-Quran juga yang akan menjadi penentu derajat kita di surga. Gitu ya, bacalah, naiklah. Gitu, jadi ada berapa ayat Al-Quran yang ada dalam hati kita, maka itulah yang akan menjadi penentu derajat kita di surga. Maka kalau kita pengen surganya, surga yang akan membersamai sama Rasulullah, gitu ya, berarti pasti ada di surga tertinggi, ada di surga Firdaus. Maka mau gak mau harus ada sebanyak-banyaknya Al-Quran di dalam hati kita. Terus juga Allah menjanjikan akan menurunkan ketenangan, akan menurunkan, meliputi dengan rahmat, dan seterusnya. Gitu, ini adalah hal-hal yang semoga bisa menjadi motivasi kita untuk bisa dekat
dengan Al-Quran gitu. Dan selanjutnya, apa hubungannya dengan Ramadan? Gitu, hubungannya dengan Ramadan dengan Al-Quran adalah ini. Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa. Gitu, meraih takwa ternyata tidak hanya dengan berpuasa, tapi dengan Al-Quran. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, ya kadang-kadang kita suka melihatnya di Al-Baqarah ayat 183 ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang terdahulu, agar kamu bertakwa. Gitu, bertakwa, dengan berpuasa kita jadi bertakwa. Tapi ketika kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, itu Allah menyandingkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Itu Masya Allah. Jadi ini juga salah satu apa ya, pesan tersiratnya Allah bahwa dengan Al-Quran itu juga jalan kita untuk meraih takwa. Gitu ya, takwa tuh apa sih? Gitu ya, ini kan goals-nya Ramadan, goals-nya puasa dan Al-Quran kan adalah bertakwa. Bertakwa tuh apa? Kalau dijelaskan dalam hadis Rasulullah, bertakwa itu seperti kita melewati sebuah jalan, kemudian di jalannya itu ada duri-duri dan kita melewatinya dengan hati-hati banget gitu ya, nggak mau sampai durinya terinjak gitu ya, sampai akhirnya kita sampai di ujung jalan. Nah itu adalah takwa. Gitu. Jadi duri-durinya itu diibaratkan adalah hal-hal yang Allah larang gitu ya, hal-hal yang tidak Allah sukai gitu ya, atau yang sifatnya makruh dan seterusnya. Nah ketika kita selesai nih dari bulan Ramadan di tahun 2021 ini, kita tuh pengen jadi orang yang seperti itu. Orang-orang yang ketika menjalani kehidupannya, itu hati-hati banget sama apa yang dilarang sama Allah. Gitu, hati-hati sama apa yang tidak disukai Allah. Ketika kita ngerasa ada hal-hal yang tidak bermanfaat nih, misalnya kita lagi scrolling media sosial, kita merasa, aduh ini gak bermanfaat, ini gak disukai Allah, maka kita sudahi aktivitasnya. Ya, ketika kita misalnya sedang berinteraksi sama orang, kita akan memilih menggunakan kata-kata yang terbaik, menampilkan akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena itu adalah hal yang dicintai Allah. Itu takwa yang pengen kita kejar sama-sama. Gitu ya. Atau ada juga di Quran Surat Toha ayat 113. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa dan atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Nah, kalau ini pesan yang lebih tersirat. Allah bilang bahwa Al-Quran itu Allah turunkan itu agar kita bertakwa. Gitu. Jadi jangan sampai nih Al-Quran sudah Allah turunkan, sudah Allah jaga sampai sekarang gitu ya, sudah Allah mudahkan dan seterusnya, tapi kita tidak juga bertakwa. Gitu. Ini berarti ada yang salah sama interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, jangan-jangan hari ini kita hanya sekedar membaca Al-Quran. Gitu, hanya menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci aja udah, yang kalau dibaca dapat pahala titik. Gitu, padahal tadi ya, kalau di Al-Baqarah 185, Allah itu menjelaskan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai yang hak dan yang batil. Gitu, maka ini yang sebenarnya pengen kembali diingatkan ketika bulan Ramadan. Gitu ya, hari kembali kita kepada Al-Quran, itu bukan hanya dibaca, tapi tadi, agar bisa menjadi petunjuk dan penjelas. Kalau Al-Quran sampai bisa menjadi petunjuk hidup kita, gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi lifestyle kita tuh sumbernya dari Al-Quran, itu berarti mau gak mau kita harus paham dulu. Gitu ya, kalau belum paham, kalau kita gak pernah mencoba untuk membaca tafsirnya, kita gak pernah mencoba untuk mendengarkan tafsirnya misalnya dari ustadz dan ustadz kita di YouTube misalnya, udah banyak banget ya kajian-kajiannya, tinggal kita aja nih mau untuk ngedengerin gitu ya, maka kita nggak bakalan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, karena paham aja enggak kayak gitu. Terus di Quran Surat Toha Allah bilang agar Al-Quran menimbulkan pengajaran bagi mereka gitu, maka Al-Quran tadi harus bisa menjadi nasihat yang merasuk ke dalam hati kita. Gitu, setelah membaca Al-Quran harus ada pertambahan, gitu, harus ada hikmah-hikmah yang baru. Gitu, itulah cara kita untuk meraih takwa tadi dengan berpuasa dan dengan Al-Quran.
itu hubungan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kemudian ketika bulan Ramadan, ini yang paling luar biasa nih, standar kebaikan itu meningkat. Gitu. Jadi memang ketika Ramadan, atmosfernya itu sudah sangat Allah mudahkan untuk kita berbuat kebaikan, gitu ya, untuk kita beribadah. Ketika di bulan-bulan biasa, gitu, kayaknya kita untuk sholat malam tuh susah banget. Udah pasang alarm, gak kebangun-bangun misalnya. Tapi ketika bulan Ramadan ya, walaupun secapek apapun, abis sholat isya pasti kita pengen ngelanjutin sholat tarawih. Gitu ya. Sebelum sahur kita pasti tambah lagi sholat tahajud. Gitu. Standar-standar kebaikan jadi meningkat. Gitu. Pertama yang pastinya dengan ibadah Al-Quran. Tadi ya, karena kita pengen wonderful Ramadan with Al-Quran. Kita pengen Ramadan ini jadi Ramadan yang luar biasa, yang penuh ampunan dengan Al-Quran. Gitu. Maka berusahalah gitu ya, membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Gitu. Ini salah satu ini aja ya, salah satu motivasi dalam Al-Quran itu, teman-teman, ada 1.027.000 huruf. Itu kalau kita bisa menghatamkan satu kali, berarti dikali 10 kita mendapatkan 10.270.000 pahala. 10.270.000 kebaikan. Gitu, itu luar biasa. Gitu, kita nggak tahu kalau di ketika bulan Ramadan Allah lipat gandakan berapa kali lagi. Gitu, belum ketika tadi ketika membacanya kita penuh dengan penghayatan, gitu. Kita penuh dengan kekhusyuan, insyaallah kebaikan dan pahalanya semakin berlipat. Gitu, kebayang ya kalau misalnya dalam bentuk uang aja nih. Buat teman-teman Gray, Graha Yatim dan Duafa, kalau bisa menghatamkan satu kali selama di bulan Ramadan dikasih 10 juta sama panitia. Kira-kira pada semangat nggak menghatamkan Al-Quran ya? Oh, pasti semangat banget. Wah, 10 juta bisa buat lebaran dan seterusnya. Nah, itu kalau uang aja kayak udah terasa sangat menguntungkan. Nah, ini apalagi pahala, apalagi kebaikan dari Allah. Gitu, apalagi tadi akan dibersamai sama malaikat, gitu, akan didoakan, akan dijaga, akan diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan ketenangan. Wah, sayang banget kalau sampai ini kita sia-siakan. Gitu, sayang banget nih kalau Al-Quran kita gantikan sama media sosial, kita gantikan sama lihat video-video yang lucu, kita gantikan sama ngelihat meme atau ngelihat Twitter gitu ya, dan seterusnya. Gitu, ini yang kadang-kadang sering kita sia-siakan, gitu. Al-Quran sering kita sia-siakan. Gitu, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Gitu, yang kedua adalah ibadah tarawih. Nah, tarawih ini kalau dari asal katanya itu artinya menikmati. Gitu, jadi tarawih adalah upaya kita untuk bisa menikmati Al-Quran dalam sholat malam. Ini adalah esensi sholat tarawih yang sebenarnya. Gitu, maka kalau hari ini ternyata kita belum bisa menikmati Al-Quran dalam sholat, ya maka tadi bisa jadi karena di bulan-bulan sebelumnya, gitu ya, 11 bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya tadi kita tidak ada upaya untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gitu, karena tadi ya orang yang bisa menikmati Al-Quran dalam sholat itu tuh dia punya levelnya tersendiri terhadap kualitas ibadahnya. Karena pertama otomatis orang yang bisa menikmati Al-Quran dalam sholat malam, gitu ya, pertama dia harus punya hafalan. Gitu ya, orang yang tidak punya hafalan Al-Quran atau yang hafalannya dikit, gitu ya, pasti dia akan terpaksa mengulang-ulang hafalan yang sama. Gitu, misalnya surat Al-Ikhlas lagi, surat Al-Ikhlas lagi, gitu ya, atau juz 30 diulang-ulang terus karena hafalnya baru yang itu. Gitu ya, sampai ada teman yang cerita gitu ya. Gitu ya, kan aku tuh bosan banget tarawih gitu karena nggak bisa ke masjid lagi pandemi, terus sendirian di rumah akhirnya bacaannya gitu-gitu lagi karena tadi untuk orang yang bisa menikmati salat malam gitu ya, apalagi yang bisa mendapatkan taujih robbani, yang bisa mendapatkan kekuatan setelah dia salat malam adalah pertama dia punya hafalan Al-Quran. Gitu, makin banyak hafalan Al-Qurannya dia makin bisa milih. Gitu, misalnya saat ini dia sedang perlu dikuatkan tentang bersedekah gitu ya, tentang jihad harta. Gitu. Maka dia baca misalnya di surat Al-Baqarah. Gitu, atau yang lain dan lain sebagainya. Gitu, itu enaknya orang yang punya hafalan banyak dia akhirnya bisa memilih hari ini dia pengen dapat taujih yang mana. Hari ini dia pengen dikuatkan sama Allah pakai surat yang mana. Gitu. Terus selain punya hafalan Al-Qur'an berarti kita harus paham juga nih apa yang kita baca.
gitu. Maka dia sudah paham apa ya sih yang dia hafalkan. Apalagi kalau sudah mengkaji tafsirnya, wah itu udah luar biasa lagi, semakin bisa menikmati Al-Quran dalam sholat malam. Gitu, ini harus jadi target hidup kita ya, harus jadi goals hidup kita. Kalaulah hari ini kita ngerasa, aduh belum punya nih hidayah seperti ini. Gitu, alhamdulillah sudah Allah kasih hidayah untuk bisa sholat malam, untuk bisa sholat tarawih. Cuma tadi tinggal kualitasnya di upgrade. Gitu, tinggal tadi bacaan Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya harus kita upgrade setiap tahunnya. Maka kalau hari ini belum bisa menikmati, jadi PR kita nih 11 bulan ke depan, setelah Ramadan selesai, kita bertekad untuk menghafalkan Al-Quran, untuk memahami apa yang kita baca, dan menggunakannya dalam sholat malam. Gitu. Di Quran surat Ali Imran ayat 43, itu Ali Imran ya, mohon maaf diralat, gitu ya, Allah bilang, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini adalah salah satu bukti. Maaf ya, mau bersin. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau kesuciannya Siti Maryam, kalau yang akhirnya membuat Maryam itu bisa mendapatkan derajat yang luar biasa tinggi di sisi Allah. Siti Maryam bisa menjadi wanita yang kesuciannya luar biasa gitu ya. Manusia yang dilebihkan di atas wanita yang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena salat malam. Gitu, karena rukunya lama, karena sujudnya lama, gitu, karena berdirinya lama. Maka kalau kita pengen bisa mendapatkan derajat yang tinggi, kita pengen bisa mendapatkan kesucian dari Allah, maka perbanyaklah salat malam. Gitu, atau kalau kita lihat di surat Al-Muzammil, ya di surat Al-Muzammil itu kan Allah menurunkan perintah untuk bisa salat malam. Gitu, bahkan dulu di antara para Rasulullah dan sahabatnya, ketika dakwah di Mekah, waktu itu dakwahnya masih luar biasa, penuh dengan tekanan, penuh dengan ancaman dan penyiksaan, itu diperintahkan wajib untuk sholat malam. Ini luar biasa ya, ini bagaimana Allah itu menguatkan hati-hati orang beriman, Allah itu memberikan motivasi, memberikan mereka kekuatan untuk menjalani dakwahnya gitu, untuk menjalani ujian-ujian kehidupannya dengan sholat malam. Kata Allah di surat Al-Muzammil gitu ya, sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu malam itu lebih berkesan. Gitu. Jadi kalaulah hari ini kita logikakan, gitu ya, orang udah berdakwah, gitu ya, capek-capek di siang hari dengan penuh penyiksaan. Kalau kita lihat ya, penyiksaannya kan luar biasa keras, gitu. Bahkan sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang mati syahid, atau orang-orang yang punya kedudukan diancam kedudukannya. Intinya stresnya itu luar biasa tinggi. Penyiksaan, kelelahan, kesakitannya itu luar biasa tinggi. Kalau pakai logika, harusnya orang yang udah capek-capek di waktu siang, maka ketika malam, istirahat. Jadi harusnya Allah tuh memberikan waktu istirahat yang lebih banyak kepada mereka, itu kalau logikanya ya. Tapi ternyata enggak. Dan justru kata Allah diminta untuk bangun. Itu bangun di sepertiga malam, kemudian mendirikan sholat malam. Gitu. Dan itulah yang justru akhirnya tadi, meningkatkan keimanan mereka. Gitu ya, menguatkan hati-hati mereka. Gitu, begitu juga kita hari ini. Ketika hari ini kita pengen tadi bisa menjalani serangkaian ujian kehidupan dengan kuat, dengan hati yang selalu termotivasi, dengan hati yang dekat sama Allah, maka tadi dengan sholat malam. Sholat malam pasti dengan bacaan Al-Quran. Gitu, kalau kita lihat di Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, Allah itu menyebutkan beragam situasi orang-orang di malam hari. Gitu. Allah bilang di malam hari itu ada yang sedang mencari karunia-Nya gitu. Misalnya sedang bekerja gitu, atau ada yang sedang sakit, atau ada yang sedang berjaga-jaga di perbatasan gitu ya, sedang berjihad, tapi kata Allah tetap diminta untuk membaca Al-Qur'an. Gitu. Itu salah satu poin bahwa penting banget untuk membaca Al-Qur'an di malam hari. Apakah kita baca di malam hari atau saat salat? Itu hal yang sangat Allah perintahkan. Jangan mau hari ini kita ngerasa, aduh teh kalau malam udah capek atau banyak tugas, sempatkanlah membaca Al-Quran walaupun dengan ayat-ayat yang mudah. Gitu, dan pastinya adalah mengejar Lailatul Qadar. Gitu, ini yang sama-sama pengen kita kejar ya di Ramadan ini, sama-sama yang menjadi hal yang paling kita impikan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu, malam yang sangat mungkin akan memanjangkan usia kita.
Ya, kita nggak tahu ya ajal kita itu di umur berapa. Bisa jadi sebentar lagi gitu ya. Atau bisa jadi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi semoga dengan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kualitas umur kita bisa bertambah, gitu ya. Bisa semakin berkualitas, bisa semakin banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Gitu. Dan yang namanya malam Lailatul Qadar tadi ya, makna dari malam Lailatul Qadar adalah malam memperingati Al-Quran. Tuh, karena itu pertama kalinya Al-Quran itu turun, dirayakan sama semesta. Gitu, kalau pakai diksinya Sayyid Qutb itu festivalnya langit. Karena ribuan malaikat gitu, bahkan malaikat Jibril, para pemimpinnya malaikat nih, yang paling luar biasa itu turun ke langit dunia. Kemudian membagi-bagikan rahmat dari Allah, kemudian memohonkan ampunan kepada orang-orang yang di malam itu berinteraksi dengan Al-Quran. Itu apakah membaca, apakah menghafal, apakah mentadaburi, atau sedang sholat, mendirikan sholat tahajud. Itulah yang tadi akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai ketika malam Lailatul Qadar ya, ada di malam ganjil, di 10 hari terakhir, kita lagi tidur, gitu, atau kita lagi melakukan hal-hal yang lalai, na'udzubillah ya. Itu akhirnya kita nggak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Dan yang namanya tadi, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu akan sangat dipengaruhi sama 20 hari sebelumnya. Ketika 20 hari sebelumnya nih, misalnya hari ini kita udah di hari ke-12 ya. Oh ternyata hari-hari kemarin masih banyak lalainya. Jadi hari-hari kemarin masih belum bisa maksimal dengan Al-Quran, gak apa-apa. Jadi semoga nih 8 hari ke depan kita maksimalkan agar ketika masuk 10 hari terakhir, kita bisa benar-benar siap untuk mengejar, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Gitu. Kemudian, nah ini juga yang akan menjadi goals kita tadi ya, semoga dengan banyaknya Al-Quran yang kita baca, gitu ya, banyaknya sholat malam yang kita dirikan, maka ini yang sebenarnya pengen kita dapatkan. Gitu, kita pengen bisa mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bilang, orang yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mendapatkan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu, ini sebuah momen yang sangat luar biasa. Gitu ya, ampunan Allah yang benar-benar terbuka sangat luas. Gitu, makanya sejak awal Ramadan gitu ya, atau khususnya nanti di malam 10 hari terakhir, Rasulullah meminta kita untuk banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu wahai Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah, ampunilah aku. Itu kita minta Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu karena kita enggak pernah tahu ya, hari ini kita tuh sudah memikul dosa sebesar apa. Gitu, kita sedang menghadap Allah dengan hati yang sekotor apa. Itu hanya kita yang tahu, gitu, dan kita minta semoga dengan tadi kita memaksimalkan Ramadan, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Gitu, sehingga nanti ketika Idul Fitri, ketika takbiran, kita bisa menjadi orang-orang yang baru lagi. Kembali fitri, kembali suci. Jadi, kalau kita lihat di Quran Surat An-Nur ayat 21, ya, Allah itu sebenarnya senang banget membersihkan orang yang mau dibersihkan. Jadi syaratnya adalah kita berusaha untuk dibersihkan sama Allah. Itu Allah bilang, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Gitu, jadi kata Allah, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka tuh semua manusia kotor. Gitu, semua manusia penuh dosa, semua manusia gak ada yang bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tetapi cuma dengan rahmatnya Allah, cuma dengan kasih sayangnya Allah, akhirnya hari ini kita bisa dijauhkan dari maksiat. Hari ini kita bisa dijauhkan dari dosa-dosa. Hari ini kita bisa beribadah, bisa menjalankan kebaikan tuh cuma karena Allah. Dan kata Allah, Allah itu membersihkan siapa yang dikehendaki. Itu siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang mau untuk dibersihkan. Adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu membersihkan dirinya. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah sama rahmatnya Allah. Itu walaupun dia mungkin
terjatuh dalam kesalahan ya berulang kali, tapi dia tetap berulang kali nggak pernah mau menyerah untuk mencari rahmati Allah. Gitu. Kemudian ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 ya, ini masih serangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, tentang berpuasa. Jadi ini adalah salah satu bukti wujud kasih sayang Allah. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, ini adalah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa ya, begitu lembut, begitu penuh cinta dan kasih, gitu ya. Allah mendefinisikan dirinya. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Gitu. Maka hari ini, kalau kita merasa kita jauh dari Allah, maka kitalah yang jauh. Gitu. Karena Allah menjanjikan, Allah itu selalu dekat, dan Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi syaratnya adalah berdoa kepada Allah, kemudian memenuhi segala perintahku, beriman, dan selalu dalam kebenaran. Ini yang insya Allah tadi akhirnya kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, bisa mendapatkan ampunannya Allah. Gitu. Kemudian gimana caranya nih agar kita bisa jatuh cinta sama Al-Quran? Tadi bagaimana caranya agar kita bisa dekat sama Al-Quran? Gitu. Pertama, bersihkan diri dari kotoran yang akan menghalangi kita dengan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu Allah bilang hanya orang-orang yang disucikan di surat Al-Waqiah. Allah hanya orang-orang yang disucikan yang dia bisa dekat dengan Al-Quran. Gitu. Maka jangan-jangan hari ini kalau kita berat banget gitu ya, rasanya kalau sedang bersama Al-Quran gitu ya, untuk hafalan aja kayaknya berat banget, untuk murojaah, untuk bisa tilawah itu rasanya berat banget. Jangan-jangan itu karena kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Itu jangan-jangan karena hitamnya hati kita. Gitu. Al-Quran itu kan cahaya. Cahaya itu hanya bisa masuk ke hati-hati yang bersih. Ketika hatinya kotor, hatinya hitam, akhirnya Al-Quran tuh jadi susah masuk. Akhirnya tadi kita tuh kayaknya ketika baca Al-Quran tersiksa banget. Ya pengen cepet-cepet selesai, pengen ngecek-ngecek notif di HP, gitu ya, pengen ngerjain yang lain, dan seterusnya. Maka bersihkan. Atau kalau hari ini ada hal-hal yang sekiranya masih menghalangi kebiasaan kita yang sekiranya menghalangi kita dengan Al-Quran, maka diganti. Misalnya kita punya kebiasaan nonton film-film yang akhirnya membuat mata kita bermaksiat kepada Allah. Kita punya kebiasaan mendengarkan musik yang sangat berlebihan sampai akhirnya kita jadi asing dengan Al-Quran. Gitu. Kita punya kebiasaan misalnya ngegosip gitu ya, gibahin orang atau berakhlak yang buruk sama orang lain. Nah itu mulai dihilangkan, mulai dibersihkan. Itu insya Allah yang akan bisa membuat kita lebih mudah dekat dengan Al-Quran. Kemudian punya target dan perencanaan. Ya, ini penting banget. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk mimpi-mimpi dunia kita aja, kita tuh punya target dan perencanaan yang detail. Wah, pokoknya bulan ini aku harus seperti ini dan seterusnya. Tapi dengan amalan-amalan akhirat, dengan ibadah-ibadah di Ramadan ini, jangan sampai kita nggak punya target ya. Harus punya nih bulan Ramadan ini, interaksi kita dengan Al-Quran harus bla 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 dan seterusnya. Ada perencanaan, kemudian carilah kawan, komunitas, gitu, atau teman-teman, atau lembaga yang akan menguatkan kita. Jadi untuk bisa istiqomah dengan Al-Quran sendirian, wah itu pasti berat banget. Gitu, karena setan itu tidak akan tinggal diam ya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka akan mencari seribu cara, gimana caranya biar kita bisa jauh sama Al-Quran. Gitu, maka carilah teman-teman gitu ya, yang nantinya akan bisa saling menyemangati, akan bisa saling mengingatkan gitu ya. Teman-teman yang misalnya cari komunitas penghafal Al-Quran, yang ketika kita kumpul sama mereka, ketika kita bareng-bareng sama mereka, kita akan merasa termotivasi. Wah, temen aku hafalannya udah 10 juz, temen aku udah 20 juz, udah 30 juz, maka kita juga akan bisa termotivasi. Jadi, cari kawan atau lembaga. Itu kemudian, bangun hubungan baik dengan Allah, gitu ya. Karena Al-Quran ini adalah kalamnya Allah. Al-Quran ini adalah miliknya Allah. Al-Quran ini ilmunya Allah. Maka minta sama Allah agar dimudahkan. Gitu, agar Allah memberikan hidayah Al-Quran di hati kita. Gitu, agar Allah memberikan ilmu Al-Quran ke dalam hati kita. Gitu, insya Allah kalau hari ini kita ngerasa, aduh kayaknya susah banget
udah dihafal lupa lagi, udah dihafal lupa lagi. Bulan lalu udah bisa deket sama Al-Quran, sekarang renggang lagi, minta tolong sama Allah. Tapi Allah mudahkanlah kita untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Mudahkanlah kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Ya insya Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan dimana doa-doa itu Allah kabulkan, gitu ya. Bulan dimana ada banyak sekali, bahkan hampir setiap waktunya adalah mustajab ya, doa dimana doa-doa itu langsung melesat ke langit tanpa ada hijab apapun. Itu maka banyak-banyaklah meminta sama Allah agar dimudahkan dengan Al-Quran. Kemudian pelan-pelan mulai membaca. Gitu. Kalau hari ini belum rutin tilawahnya, pelan-pelan untuk membaca, pelan-pelan untuk mentadaburi. Gitu. Misalnya sehari, coba deh kita baca arti Al-Quran 2 halaman atau 3 halaman. Gitu. Paling cuma 3 menit, gitu. Paling cuma 5 menit, kemudian kita tadaburi. Kita mulai pelan-pelan mempelajari, misalnya ada waktu di Ramadan ini yang ketika kita bekerja, kuping kita tuh masih bisa nganggur. Misalnya kita lagi masak, atau kita lagi beres-beres rumah, cobalah sambil dengerin misalnya Noman Ali Khan, gitu, atau Umar Sulaiman, gitu, atau para mufasir yang lain, yang akhirnya kita jadi nambah nih pelan-pelan. Gitu, gak apa-apa, sehari misalnya kita pelajarin tafsir cuma 3 ayat, gitu, atau cuma surat Al-Fatihah, atau cuma surat An-Nas, Al-Ikhlas, gak apa-apa. Gitu, pelan-pelan gitu, kita pupuk. Gitu, kalau itu kita lakukan setiap hari, ya sehari 15 menit aja dengerin tafsir Al-Quran, maka 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, akhirnya kita jadi bisa memahami seluruhnya, apa yang ada di dalam Al-Quran. Gitu, kemudian pelan-pelan juga untuk mengamalkan. Gitu, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, coba kita aplikasikan di dalam hidup kita. Nah, itu pasti efeknya ke dalam hati kita tuh jadi luar biasa. Jadi keimanan itu kan ada tahap-tahapnya ya. Gitu. Keimanan yang paling tinggi adalah ketika kita sudah bisa merasakan kebenaran langsung dari Al-Quran. Gitu, misalnya, untuk para aktivis dakwah, misalnya ada surat Al-Quran, Quran Surat Muhammad ayat 7. Ya, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Itu kalau dibaca sekilas gitu ya, nggak pernah diamalkan, ya udah imannya segitu aja. Gitu, tapi kalau benar-benar kita amalkan, kita coba untuk jadi orang-orang yang menolong agama Allah. Kemudian kita ngerasain langsung di saat kita lagi sulit, di saat membutuhkan, tiba-tiba datang pertolongan Allah yang menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Nah, dari disitulah akhirnya tadi keimanan kita tuh akhirnya teruji. Kita benar-benar bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran, bisa merasakan pertolongannya Allah. Gitu, maka cobalah diamalkan walaupun sedikit. Gitu, kemudian hingga ini ultimate banget ya, hingga akhirnya kita mampu berlelah-lelah dan berkorban untuk Al-Quran. Ini adalah tahap di mana tadi hati kita akhirnya sudah benar-benar bisa jatuh cinta dengan Al-Quran. Ketika tadi misalnya kita mampu berlelah-lelah dan berkorban, kita misalnya mampu untuk menyampaikan Al-Quran ke orang lain padahal di saat itu kita lagi capek banget gitu. Atau misalnya di waktu itu kita sebenarnya banyak kegiatan nih, tapi kita rela mengorbankan waktu kita untuk tadi bisa menyampaikan Al-Quran ke orang lain. Gitu. Dan seterusnya inilah yang tadi akhirnya membuat kita bisa benar-benar jatuh cinta dengan Al-Quran. Dan semoga momen-momen kita nih bersama Al-Quran, kita merasa lelah, kita tadi melawan segala hawa nafsu, yang akhirnya membuat Al-Quran itu mau memberikan syafaatnya kepada kita di hari akhir nanti. Gitu, dan ini yang paling penting ya, istiqomah setelah Ramadan. Karena tadi salah satu goals ya, salah satu bukti bahwa orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, bahwa kita sudah mampu menjadi pemenang Ramadan adalah perubahan yang terjadi pada diri kita setelah Ramadan. Ketika setelah Ramadan kita merasa hati kita lebih tenang ya, jadi orang-orang yang nafsul mutmainnah, orang-orang yang punya jiwa-jiwa yang tenang, itu orang yang lebih damai, orang yang lebih mampu mengontrol lisannya, orang yang amalan kebaikan dan hidayahnya bertambah. Nah, itu salah satu ciri orang yang menjadi pemenang Ramadan. Orang yang tadi mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya Allah. Itu maka jangan sampai nih ketika takbiran berkumandang gitu ya, langsung berubah semuanya. Gitu, langsung Al-Qur'annya ditinggalkan, salat malamnya ditinggalkan ya, na'udzubillah. Nah, kita pengennya tuh bisa istiqomah setelah Ramadan. Ini juga yang kita minta doakan ya kepada Allah di setiap akhir sholat kita gitu ya. Kita minta ya Allah semoga rajin baca Al-Qur'annya,
gak cuma di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan gitu. Semoga rutin Qiyamulail dan Tahajudnya gak cuma saat Ramadan, tapi setelah Ramadan. Gitu, ini yang menjadi goal kita adalah terbawanya kebaikan-kebaikan setelah Ramadan ke setelah bulan Ramadan. Jadi teman-teman, sekian dari aku, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya luar biasa tentang Al-Quran. Dan buku catatan saya juga lumayan banyak tentang Al-Quran. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Penit. Terima kasih sebelumnya untuk Teh Wini bisa memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, mengenai Al-Quran, istiqomah Al-Quran ya Teh Penit, dan dekat dengan Al-Quran itu ada beberapa orang yang diberi kelemahan dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Walaupun kita udah terus pasti ada masa kita tuh kayak aduh capek banget kok nggak apal-apal gitu. Gimana cara kita menangani itu Teh gitu? Terima kasih. Oke, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang baik ya. Kayaknya hampir semua orang yang merasakan kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran. Gitu, ada yang mengatakan kalau menurut Ustaz Abdul Aziz, seseorang itu baru bisa benar-benar mungkin ketika menghafal Al-Quran, ketika dia sudah mengulang 365 kali. Gitu, sama aja kalau kita misalnya nanya, kenapa sih hari ini kita hafal banget Quran Surat Al-Fatihah? Karena udah beribu-ribu kali kita baca dan ulang-ulang, sampai akhirnya kita bisa ngebaca, lagi tidur aja kita bisa baca kayak saking hafalnya. Nah, sama seperti ayat-ayat yang lain. Gitu, maka tadi kira-kira nih, pertama, udah belum kita ngulang minimal atau udah sampai angka 365 kali gitu, atau jangan-jangan sebenarnya kita baru mengulang-ulangnya dengan jumlah yang sedikit gitu. Itu pertama, kadang-kadang karena kita nggak tahu jumlahnya, terus tadi ya ada banyak godaan dari setan, akhirnya kita menganggap aduh udah banyak banget ini, kayak kemampuan aku aja kali ya yang rendah, akhirnya jadi susah untuk menghafal dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, benar tiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menghafalkan Al-Quran. Gitu, ada orang yang cerdas banget yang dia sekali baca itu langsung hafal gitu ya. Jadi ada orang yang matanya tuh kayak punya kemampuan untuk nge-capture, sekali dia baca dia udah langsung hafal posisinya di mana, letaknya di mana, dan seterusnya. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan sama orang-orang tertentu. Tapi bukan berarti orang-orang yang tadi dia butuh ratusan kali diulang-ulang sampai akhirnya dia bisa hafal, itu tidak ada keutamanya juga gitu. Justru yang namanya kita menghafalkan Al-Quran, itu tujuannya adalah agar kita bisa berlama-lama, agar interaksi dengan kita dengan Al-Quran itu bisa lama gitu, bisa panjang. Itu tujuan kita menghafalkan Al-Quran. Gitu. Boleh jadi kalau misalnya kita hari ini punya kemampuan seperti Imam Syafi'i, yang ketika dia punya kemampuan menghafal dengan sangat cepat ya, yang ketika bulan Ramadan itu bisa 60 kali khatam gitu ya. Boleh jadi ketika kita tadi punya kemampuan menghafalkan Al-Quran cepat, akhirnya kita jadi gak mau berlama-lama dengan Al-Quran gitu ya. Misalnya sehari biasanya 2 jam buat menghafalkan Al-Quran, karena udah hafal dalam waktu 5 menit ya udah kita sudahi, ah udah hafal ya udah deh, nah jadi sebentar kan. Boleh jadi itu hikmahnya ya. Sedangkan tadi ketika Allah kasih kita kemampuannya seperti itu dalam menghafalkan Al-Quran butuh waktu yang lama, maka itu jadi keuntungan buat kita. Kenapa? Karena kita jadi bisa lama dengan Al-Quran. Gitu. Nah, itu aja yang diingat-ingat. Ketika memang belum hafal, ya udah ini memang usaha kita untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Gitu. Karena insya Allah tadi pahalanya itu per huruf. Gitu. Akan ada banyak kebaikan, akan ada banyak ampunan yang akan kita rasakan
saat menghafalkan Al-Quran. Gitu. Jadi bersyukur ya, ketika ngafal tapi nggak hafal-hafal, ah ini berarti kesempatan yang Allah kasih buat kita untuk semakin lama dengan Al-Quran. Gitu. Karena yang namanya proyek Al-Quran itu adalah proyek seumur hidup. Gitu. Jangan sampai kita beranggapan, ah udah hafal 30 juz, berhenti aja interaksi dengan Al-Qurannya. Tapi sepanjang hidup, kita insya Allah bertekad sama Allah untuk terus mengulang-ulang hafalan kita. Seperti itu, semoga menjawab. Terima kasih kepada Kali Diahasna yang sudah bertanya. Ya, barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Bisa resen atau tulis di kolom chat. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Saparna, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran? Oke, Masya Allah. Ya, istiqomah itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Ayat tentang istiqomah adalah ayat yang akhirnya membuat rambut Rasulullah beruban, karena Rasulullah tahu ini akan sangat-sangat berat untuk umatnya. Ya, begitu juga dengan keistiqomahan kita bersama Al-Quran. Kadang ketika Ramadan kita sudah bisa banyak membaca Al-Quran, sudah bisa banyak Qiyamul Lail, tapi ketika Ramadannya selesai, selesai juga baca Al-Qurannya. Nah, kita pengennya untuk bisa terus istiqomah. Gitu. Untuk istiqomah itu ada banyak faktor sih. Pertama, kalau menurut aku selalu menyebutkan 3 rumus untuk bisa istiqomah. Yang pertama adalah mengganti hati kita. Jadi ketika hati kita kotor, maka akan susah untuk bisa istiqomah dengan Al-Quran. Gitu. Karena tadi Al-Quran tuh ibaratnya dia punya derajat tersendiri, punya frekuensi tersendiri untuk orang itu bisa memegang Al-Quran, untuk orang itu bisa membaca, menghafal, dan seterusnya tuh kayak punya derajat sendiri yang harus dia samakan dengan Al-Quran. Gitu. Maka penting buat kita untuk selalu tazkiyatun nafs, untuk selalu membersihkan hati kita setiap hari. Gitu, karena dosa yang kita lakukan juga setiap hari. Gitu, maka titik-titik hitam yang ada dalam hati kita, itu juga setiap hari adanya. Gitu, maka ibaratnya kita tuh punya wiper gitu, yang selalu membersihkan titik-titik hitam yang selalu menghujani hati kita. Gitu, kebayang ya, kalau misalnya kita nih lagi berkendara. Berkendara, hujannya deras gitu ya. Nggak ada wiper, akhirnya kita nggak bisa ngelihat. Akhirnya kita jadi nggak bisa melihat jalan. Kita menganggap, wah udah gak ada jalan lagi, ini susah. Padahal bukan jalannya yang salah. Gitu. Tapi tadi wipernya itu yang tidak berfungsi. Begitu juga kita ketika melihat kehidupan. Ketika tadi pengen bisa istiqomah dengan Al-Quran, kayaknya susah banget ya. Padahal Allah ngejanjiinnya, Al-Quran itu udah dimudahkan buat orang-orang yang mau mempelajarinya. Masalahnya di mana ketika kita susah? Ketika kita gak bisa istiqomah? Tadi di wiper hati kita itu. Di kemampuan kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita setiap hari. Maka gitu ya, mulai sekarang cobalah untuk selalu membersihkan hati kita setiap hari. Apakah dengan istighfar gitu ya, istighfar tuh minimal 100 kali ya. Karena Rasulullah aja yang sudah dijamin suci, dijamin maksum, dijamin masuk surga, menjadi kekasihnya Allah, itu istighfarnya 100 kali. Gitu, Rasulullah aja dalam hadis itu dikatakan di hatinya Rasulullah, itu ada kabut tipis gitu yang menghalangi Rasulullah melihat kebenaran. Rasulullah menghapusnya dengan istighfar 100 kali. Gitu. Nah, kalau Rasulullah aja kabut tipis gitu ya, kalau kita tuh udah apa gitu, pasti udah awan tebal yang hitam dan berpetir dan seterusnya. Maka 100 kali itu minimal banget. Gitu, kalau bisa 200 kali, 300 kali dan seterusnya, karena yang namanya ibadah zikir itu adalah ibadah yang nggak ada limitnya. Kalau sholat masih ada limitnya, gitu ya. Kalau misalnya kita zakat itu juga ada ketentuannya. Tapi kalau zikir itu boleh sebanyak-banyaknya. Maka coba istighfar sebanyak-banyaknya, itu insya Allah yang akan membersihkan hati kita. Gitu. Kemudian dibersihkan juga dengan infak, dibersihkan juga dengan sedekah, dibersihkan juga dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah itu pertama ganti hati. Yang kedua adalah ganti referensi. Referensi itu akan sangat mempengaruhi keistiqomahan kita dengan Al-Quran. Orang yang selalu mengisi referensi itu kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, gitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita diskusikan tuh referensi kita, itu referensi yang akhirnya menjadi cara bagaimana kita memandang dunia. Gitu, orang-orang yang akhirnya memasukkan ke dalam pikirannya
referensi-referensi yang menjauhkan dia dari Allah gitu. Misalnya ketika nontonnya boy band atau girl band, kemudian ketika dengerin lagu yang akhirnya melalaikan, yang dia baca bacaannya juga melalaikan dari Allah. Nah, ketika referensi-referensi seperti itu, maka akan susah untuk bisa istiqomah dengan Al-Qur'an. Tapi kalau kita coba ganti gitu ya, misalnya kalau nggak bisa hilang 100% gitu ya dengerin musiknya, coba diganti ya 50-50. Misalnya 50% lagu, 50% kita isi dengan murotal gitu. Nanti kalau udah bisa ditambahin lagi murotalnya sampai akhirnya bisa seluruhnya murotal. Gitu. Atau misalnya kalau hari ini bacaan-bacaannya masih yang membuat kita jauh dari Allah, maka mulai diganti misalnya bacaan-bacaan yang akhirnya bisa menguatkan keimanan kita. Gitu, dan seterusnya. Itu referensi ya. Kemudian yang ketiga adalah ganti lingkungan. Gitu, lingkungan juga akan sangat mempengaruhi. Gitu, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi yang namanya inner circle, sahabat, teman-teman terdekat kita itu harus orang-orang yang soleh. Gitu, maka pilihlah. Kita itu manusia dikasih Allah kemampuan untuk bisa memilih. Gitu, maka tadi pilihlah. Kalau hari ini lingkungannya ternyata masih lingkungan yang buruk gitu ya, kok teman-teman deket aku kerjanya ngegosipin orang mulu, kok teman-teman deket aku kerjanya nongkrong-nongkrong mulu nih, ngebuat kita jadi nggak sholat tarawih misalnya, maka coba cari gitu, hijrah, cari lingkungan-lingkungan yang akhirnya bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu. Dan itu adalah kemampuan yang Allah berikan sama kita. Kita tuh bisa memilih, kita bisa berpikir ini baik atau enggak, ini kita mau milih yang A atau yang B gitu. Itu yang harus kita ganti. Jadi ganti hati, ganti referensi, dan ganti lingkungan. Insya Allah itu yang bisa membuat kita istiqomah dengan Al-Qur'an. Wallahualam. Insya Allah ya, Teh, berarti kalau kita ingin istiqomah tuh harus ada 3M. Mengganti hati, mengganti referensi, dan mengganti lingkungan. Betul. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Nurka. Assalamualaikum, Teh Kod, izin bertanya, bagaimana cara kita terbiasa untuk sholat malam? Padahal kita tahu sholat malam ini luar biasa hikmahnya, tapi bagi yang pemula susah untuk melaksanakannya. Mohon solusinya, Teh. Oke, Masya Allah. Cara untuk terbiasa sholat malam, kalau ada penelitian yang menyebutkan, kalau dari segi habit ya, dari segi kebiasaan, kita itu akan mulai terbiasa kalau kita bisa melakukan sesuatu hal itu 40 hari berturut-turut. Jadi kalau kita nih 40 hari, kita upayakan sholat malam, pokoknya nggak boleh ada yang bolong 40 hari berturut-turut, maka itu insya Allah akan jadi kebiasaan di selanjutnya. Gitu ya. Secara tidak langsung, tubuh kita tuh akan beradaptasi. Jam 3 tuh bangun. Nggak pakai alarm juga bangun. Gitu, itu kalau dari segi pembiasaan tubuh kita. Gitu, maka misalnya nih 30 hari kita upayakan untuk selalu bangun di sepertiga malam. Yang perempuan kalau sedang dalam masa menstruasi tetap coba bangun jam 3 malam. Itu kan ada banyak ya ibadah-ibadah selain sholat. Misalnya kita bisa membaca tafsir Al-Quran atau kita bisa murojaah atau apapun lah. Yang penting tadi ada habit kita tuh bangun jam 3 pagi misalnya. Kemudian setelah Ramadan, nah ini ya, jangan langsung menghilang di sepertiga malam, tapi coba kita rutinkan 10 hari aja, jadi 40 hari. Nah itu insya Allah, hari ke-41 dan 42-nya kita akan lebih terbiasa untuk bangun malam. Itu kalau dari habit dari tubuh kita, membiasakan tubuh kita untuk bisa beradaptasi, bangun jam 3, kemudian misalnya tidurnya lebih awal, jam 9 atau maksimal jam 10 tuh udah tidur. Kemudian yang kedua, yang namanya orang yang bisa sholat malam, kalau menurut aku adalah orang-orang pilihan banget. Itu orang-orang yang akhirnya Allah izinkan bisa sholat malam, bisa bangun, itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang seperti apa? Orang-orang yang dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Itu maka coba ketika siang hari kita tutup keran-keran pintu maksiatnya. Gitu, ketika kita sibukkan siang hari kita dengan ketaatan, gitu ya, dengan ibadah, maka itu insya Allah yang akan memudahkan kita untuk bisa sholat malam.
Yang ketiga, perbanyak juga ilmunya. Ilmu tentang sholat malam, keutamaannya apa sih? Gitu, misalnya kita ketahui hadis-hadis tentang sholat malam. Oh, ternyata ketika sholat malam itu, di sepertiga malam itu Allah itu turun ke langit dunia, kemudian mengabulkan orang-orang yang meminta, memohon, mengampuni orang-orang yang memohon ampun, dan seterusnya, maka itu insya Allah akan bisa menjadi motivasi kita. Oh iya, Allah itu ternyata turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, maka jangan sampai ketika Allah turun, kondisinya kita lagi tidur, kondisinya kita lagi kondisi lalai. Gitu. Atau ketahui dulu bagaimana orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat itu selalu menghidupkan malam. Gitu. Misalnya Muhammad Al-Fatih, sejak balik itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Gitu. Salahuddin Al-Ayyubi selalu jadi orang-orang yang menghidupkan malam, dan seterusnya. Ketika makin banyak ilmu yang kita pahami tentang sholat malam, maka insya Allah itu menjadi motivasi kita untuk tadi punya amalan sholat malam. Gitu. Kemudian, diniatkan ketika sebelum tidur, ya jangan lupa diniatkan bahwa ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, semoga nanti aku bisa bangun jam 3 malam untuk bisa sholat, untuk bisa beribadah kepada Allah, gitu. Kemudian pasang alarm, atau mungkin minta tolong sama keluarga kita untuk dibangunkan, dan seterusnya. Nah, itu upaya-upaya yang insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa sholat malam. Gitu. Wallahualam. Bagaimana Teh Nur Syahwati? Semoga terjawab ya. Masih ada waktu yang ingin bertanya? 10 menit lagi. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Nah, biasanya kan kita tuh kalau banyak ujian gitu tuh baru kita deket sama Allah. Nah, terus tuh tapi emang manusia sifatnya kayak gitu ya Teh ya. Kalau lagi banyak ujian aja kita tuh deket sama Allah gitu tuh pengennya baca Al-Qur'an terus. Terus tuh pas kita udah deket sama Allah gitu tuh Allah tuh bakal ngasih ujian lagi ke diri kita gitu tuh yang membuat diri kita down. Bagaimana sih Teh caranya agar kita tuh tetap istiqomah dan apa menghilangkan sakit hati yang ada dalam diri kita gitu? Oke, pertama yang harus kita luruskan tentang persepsi ujian adalah apapun yang hari ini kita dapatkan di dunia itu sifatnya ujian. Kadang-kadang kita hanya menganggap ujian itu hanya yang berat-berat gitu ya, yang akhirnya bikin kita sakit, yang bikin kita takut, yang bikin kita sedih, dan seterusnya. Tapi yang harus kita pahami, kesenangan, kemudahan, gitu ya, rezeki, atau apapun itu juga ujian dari Allah. Ujian yang akhirnya, apapun yang kita dapatkan hari ini, bentuk akhirnya haruslah ketaatan. Jadi ketika mendapatkan ujian yang berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, maka obatnya adalah sabar. Jadi sabar akan ketetapan Allah. Itu bentuk taatnya. Ketika tadi kita sedang mendapatkan rezeki dan misalnya keinginan-keinginan kita terkabul, maka bentuk taatnya adalah dengan bersyukur. Tadi ibadah kita tidak berkurang, kita tetap mengingat Allah, dan seterusnya. Lalu gimana tadi akhirnya membuat hati kita itu bisa ikhlas menerima apapun yang Allah berikan? Kuncinya adalah pada keridoan kita. Jadi orang kita tuh harus punya kemampuan untuk bisa menerima apapun yang Allah berikan. Harus punya kemampuan untuk bisa husnuzon sama apapun takdir, apapun jalan yang Allah berikan sama kita. Gitu ya, apapun itu PR-nya manusia tuh. Dengan bagaimanapun ujian yang Allah kasih, tetap bisa berprasangka baik sama Allah. Kalau kita lihat misalnya di Quran Surat Maryam, kita bisa melihat bagaimana doa yang sangat indah yang dilantunkan sama Nabi Zakaria. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah, rambutku telah beruban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Kita bisa kebayang puluhan tahun minta dikaruniai anak, tapi akhirnya baru Allah kasih tuh di umur yang sudah sangat senja. Dan sepanjang pengharapannya itu,
gitu kata Nabi Zakaria, nggak pernah tuh kecewa sama Allah, sama apapun jawabannya. Itu kenapa? Karena tadi punya rasa husnuzon. Punya keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan, apakah itu permintaannya gitu atau permintaannya belum dikabulkan, maka itu pasti baik. Gitu, maka begitu juga yang harus kita miliki sebagai seorang hamba yang berusaha taat kepada Allah. Apapun yang Allah berikan gitu ya, setelah kita sudah berusaha maksimal, maka itu insya Allah adalah yang terbaik. Gitu ya, harus punya keridoan kepada Allah. Kayak gitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Ini ada satu lagi dari Teh Dita Triani. Izin bertanya, Teh, bagaimana kita tetap tenang dan terus percaya kepada Allah saat ujian itu menyapa? Terima kasih. Oke. Rahasia untuk tetap tenang gitu dan tadi tetap bisa menjalaninya adalah dengan taat kepada Allah. Gitu, jadi yang namanya manusia itu pasti ada down-nya, ada insecure-nya, ada takutnya gitu dan itu hal yang wajar banget. Tapi tadi akhirnya manusia itu bisa tetap stabil gitu ya. Ada kemauan dan kemampuan untuk menjalani ujian itu adalah ketika dia taat kepada Allah. Contoh Siti Maryam ketika beliau harus menghadapi ujian, mengandung dan melahirkan sendiri tanpa seorang ayah gitu ya. Jadi kehamilannya karena memang ditentukan sama Allah tanpa seorang sentuhan laki-laki. Maryam itu sampai mengatakan dalam Al-Quran ya, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Gitu, jadi sekelas Maryam aja yang kebiasaannya adalah beribadah di Masjid Al-Aqsa, itu tadi masih punya perasaan, aduh mending gue mati aja deh. Masih ada perasaan insecure, masih ada perasaan depresi. Jadi kegoncangan hati manusia itu adalah sesuatu hal yang pasti ketika kita mendapatkan ujian. Tapi akhirnya Siti Maryam tetap bisa melahirkan, walaupun kesakitan gitu ya, tetap bisa turun ke masyarakat, menahan segala perasaan malu, perasaan takut, dan seterusnya. Karena tadi tetap taat kepada Allah. Gitu, hingga akhirnya Allah itu menguatkan hatinya Siti Maryam, gitu, menguatkan langkah kakinya, dan seterusnya. Sama juga seperti Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, itu bukannya nggak goncang hatinya ya. Udah mendapatkan siksaan bertubi-tubi, mendapatkan penolakan, itu pasti baper. Gitu, pasti takut, gitu, pasti bingung. Gitu, tapi tadi, dengan tetap taat, tetap sholat malam, tetap bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, itulah yang akhirnya membuat mereka bisa teguh. Membuat mereka, walaupun ketakutan, walaupun tadi ya, ada rasa sakit dan seterusnya, tapi ada ketenangan dalam hatinya. Itu bahwa insya Allah, Allah itu bersama kita. Itu Allah itu akan membukakan laut buat kita ya, sama seperti Nabi Musa. Udah di ambang batas gitu, siapa yang gak takut? Di depan laut, di belakang tentara Fir'aun gitu ya, udah mati nih kalau nggak tenggelam, mati gitu ya. Tapi ternyata tadi ketika bersama Allah, jangan takut gitu ya, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah bersama kita, Allah bukakan laut agar mereka bisa menyeberang. Gitu. Begitupun juga dengan kita, insya Allah. Berarti kita harus terus percaya dan taat kepada Allah apapun ujiannya gitu ya, Teh. Betul. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Jazakallah khair pada Teh Konit yang sudah menyempatkan waktunya. Wa jazakumullah khair, teman-teman. Ya, kita foto bersama dulu. Boleh dinyalakan kameranya? Yuk, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Boleh pakai gaya bebas ya, 2.
kan kita harus menyantuni ayat anak, siapa yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari gitu. Satu, dua, tiga. Oke, jazakillah khair semuanya. Nah, di GRAI ini kan adalah lembaga filantropi yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan anak-anak yatim dan duafa di bawah naungan Yayasan Harapan Robani. Di selama Ramadan ini ada beberapa program kebaikan yaitu parsel lebaran guru ngaji, busana lebaran yatim, paket buka puasa yatim, THR yatim, parsel lebaran lansia duafa, parsel lebaran yatim dan duafa. Untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dan ingin menjadikan Ramadannya lebih berkah bisa ikut berdonasi ke www.ayodonasi.id. Cara selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Abi Arif, Abi Urip. Kepadanya saya persilahkan. Baik semuanya, untuk mengakhiri acara webinar pada kesempatan sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Terkhusus kita memasuki di 10 hari ya, yang kedua di bulan Ramadan ini, di mana Allah akan melimpahkan kepada hamba-hambanya maghfirah. Semoga dengan tema, dengan Al-Quran kita bisa istiqomah, kita bermohon kepada Allah, apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita pahami akan menjadi rujukan kita di dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan Al-Quran hidup dalam jiwa kita. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafina wa karina dufrina wa haulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala angkuli sahabatu rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'inin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhika wa adhimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutuhhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Rabbi awji'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amila salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrid alaina sabra wa sabit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana yasir wa la tu'asir fa'inna taysiru kulli asirin alaika yasir. Allahumma tammam bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna rizqan minas samai wal ardi warzukna wa anta khairul razikin. Allahumma inkana rizkuna fis samai fa anzilhu wa inkana rizkuna fil ardi fa akhrizhu wa inkana rizkuna ma'duman fajihu wa inkana rizkuna asiran fa yasirhu lana walan taqulna haitsu ma kana bi fadlika wa judika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi
wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wassuyufal mukhtalifah wassada'ida wal mihanan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khosoh wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, izinkanlah pada kesempatan sore hari ini kami bersimpu dan mengadakan kedua belah telapak tangan ini, tentunya di acara webinar pada kesempatan sore hari ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah atas segala kesalahan dan kehilapan diri kami. Jangan engkau hukum kami ya Allah ketika kami lupa atau bersalah. Jangan engkau timpakan siksa dan azabmu kepada kami ya Allah, sedangkan kami dalam keadaan menganiaya diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukilah kami ya Allah dengan Al-Quran ini kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau timpakan kesesatan. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah dalam segala urusan kami. Rahmatilah kami ya Allah di bulan yang mulia ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai ruh dalam kehidupan diri kami, sebagai pembeda untuk diri kami, membedakan antara yang hak dan yang batil, sebagai cahaya dalam kehidupan kami, sebagai petunjuk serta arah daripada tujuan hidup kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah ya Allah kehidupan kami senantiasa memberikan kebaikan bagi sesama. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan pula ya Allah kehidupan-kehidupan kami senantiasa memberikan faedah bagi sesama yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan ini. Rabbana faghfir lana dunubana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumir kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, teman-teman barangkali yang bisa mengisi Google Form yang kami tuliskan di kolom chat. Nah, untuk mengakhiri acara kali ini, sebelum ditutup, apa yang teman-teman dapatkan dari webinar kali ini bisa teman-teman tag atau bagikan di story Instagram atau feed teman-teman, dan jangan lupa tag Rahayatim dan Duafa. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.